Jalan terjal mendaki perlahan-lahan dilalui sejumlah guru di Mamasa, Sulawesi Barat. Setiap hari mereka berjalan kaki belasan kilometer menyusuri lereng gunung yang terjal. Guru di SDN 008 Desa Buntu Buda, Kecamatan Mamasa, Sulawesi Barat berpacu dengan waktu, berkeliling mendatangi rumah siswa mereka. Ketiadaan jaringan internet, para guru terpaksa meniadakan pembelajaran daring. Guru-guru tangguh ini memilih menantang bahaya dan melawan rasa lelah, mengajar langsung ke rumah siswa. Setiap pagi mereka berangkat bersama dan harus bergegas pulang sebelum malam tiba. Selain ketiadaan jaringan internet, siswa-siswa di pedalaman ini juga tak memiliki telepon genggam. Masih tidak semuanya siswa kami memiliki apa yang diharapkan selama ini. Seperti fasilitas-fasilitas seperti handphone, jangankan handphone, televisi pun masih ada beberapa siswa kami yang belum memilikinya. Sehingga mengambil inisiatif untuk mendatangi anak-anak kami satu persatu dari rumah ke rumah. Sebelum melakukan kunjungan ke rumah siswa, guru-guru di sekolah tersebut akan dibagi tugas per wilayah. Hal itu dilakukan agar semua siswa bisa dijangkau untuk mendapatkan materi pelajaran. Karena tidak semua siswa tinggal dalam satu desa, bahkan saling berjauhan. Di tengah pandemi COVID-19, mereka menjadi ujung tombak, mendidik generasi penerus bangsa.